Oke, hari ini saya akan mengajak kita belajar Firman Tuhan dari tema Natal PGI, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, dari Lukas 2 Ayat 15, yang judulnya adalah "Marilah Kita Pergi ke Bethlehem". Mari kita buka Lukas 2 Ayat 15, saudaraku. Kita baca Firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat yang ke-... 15. Kita baca dari ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Perhatikan di slide ini, gembala gembala. Ini kisah gembala gembala Saudaraku ya. Kita baca sama-sama 1 2 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu: kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin." Dan terbaring di dalam palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, terus. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf, dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, balik ke judulnya tadi ke atas. Jadi, saudaraku, saya akan membawakan tema ini: "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem." yang kemudian saya adaptasikan supaya bisa dimengerti oleh generasi muda Gen Z terutama kita ganti judulnya gas ke Bethlehem bro gitu <laughs> jadi kalau marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem itu kayak kayak jauh banget gitu ya. kita di Indonesia ini gitu <laughs> sekarang kita ubah judulnya gas ke Bethlehem bro kenapa bro kok bukan sih karena gembala-gembalanya itu laki-laki gitu ya <laughs> bukan perempuan ya jadi para gembala setelah dengar cerita malaikat mereka ngomong sama geng gembalanya itu ya ayo bro kita gas ke Bethlehem gitu langsung tancap gas saudaraku makanya gambarnya itu saudara bisa lihat saya adaptasikan gambarnya jadi gambar gembala yang naik motor saudara <laughs> jadi kita gas ya oke gas ya kita gas ke Bethlehem jadi gembalanya agak milenial Genset Z ini ya. <laughs> pakai motor dia gas ke Bethlehem saudaraku ya. Enggak pakai jalan kaki lagi. Nah, terus saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita pasti sudah pernah dengar cerita tentang gembala yang jadi tamu VIP-nya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus itu lahir. Saudara bayangin gembala ini jadi tamu VIP. Kenapa dia VIP? Karena mereka jadi orang yang pertama mendapat akses untuk melihat sang raja yang lahir. Ceritanya dimulai waktu malaikat itu datang, ngedrop atau ngebawa atau nurunin pesan kepada para gembala. Kemudian malaikat itu bilang, karena ini gembalanya laki-laki, dia ngomongnya bro gitu ya. <ygenommen> dia bro karena laki-laki doang. <y SCP> bro, juru selamat tuh udah lahir di kota Daud. Kamu orang pergi, lihat ke sana. Dan hebatnya saudaraku, para gembala itu langsung gercep mereka. Ada yang tahu gercep? Gerak cepat gitu. Dia langsung gercep gitu. Ninggalin ternaknya, ninggalin segala sesuatu buat mereka nyari bayi yang bernama Kristus itu yang lahir di Bethlehem. Long story to short atau singkat ceritanya, mereka kemudian nemuin bayi Tuhan Yesus di palungan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tema ini? Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem atau gas ke Betlehem, Bro. Apa yang bisa kita pelajari? Mari kita lihat dalam dua pembagian. Yang pertama, marilah kita pergi dan ke Betlehem. Marilah kita pergi itu menunjukkan bahwa gas ke Betlehem atau pergi ke Betlehem, ngegas ke Betlehem itu bicara hati yang total ready atau siap meresponi Tuhan. Ketika para gembala menerima pesan atau di drop pesan dari para malaikat, "Hei bro, telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Lalu para gembala itu bilang kepada gengnya, "Mari kita pergi sekarang." Artinya, "Ayo kita gas ke Bethlehem." Mereka datang ke motornya, starter brum, brum, gitu. Ada yang bilang, "Aduh, motor saya mogok nih, boncengan ya." gitu. <laughs> Ada yang bonceng gitu. Mereka kemudian ngegas ke Bethlehem. Ada yang lupa bilang, aduh kunci mobil saya mana? Oh enggak, karena mereka orang sederhana, jadi enggak punya mobil. <laughs> seperti gembala saudara. <laughs> Bercanda. Jadi gitu saudara. Mereka kemudian naik motor. Pum! gitu ya, Dengan supra fitnya. Seperti Mr. Harry punya. Dan motor gereja itu. <laughs> Atau di sini apa ini? RX King kayaknya dia. <laughs> Lebih mahal ya. <dia. laughs> mereka kemudian ngegas ke Bethlehem saudaraku. Apa artinya ini bicara hati yang total ready, yang siap banget ngeresponi Tuhan saudaraku. Kisah ini ngajarin kita bahwa untuk nyambut Tuhan nggak perlu tunggu momen yang sempurna, yang percaya katakan amin. Kita nyambut Tuhan tuh nggak perlu momen yang sempurna saudara, cukup hati yang siap yang mengatakan mari sekarang kita pergi. Gaskan bro, gaskeun bro gitu ayo sekarang kita pergi para gembala ini nggak pakai basa-basi mereka ninggalin semuanya domba-dombanya rutinitasnya jagain domba bahkan kenyamanan mereka mereka tinggalin lagi asik-asik loh nyaman jagain domba duduk tenang di padang rumput tentu dengan tetap waspada terhadap serigala yang mungkin saja tiba-tiba datang mereka tinggalin semua kenyamanan itu kok bisa mereka bisa gas langsung ke Bethlehem. Karena mereka ngerti bahwa kalau Tuhan yang manggil, nggak ada alasan buat nunda. Amin? Semua bilang, kalau Tuhan panggil saya, nggak ada alasan buat nunda. Amin, saudaraku. Jadi mungkin saudara pernah dengar panggilan Tuhan dalam hidup saudara, maka hari ini firman Tuhan ingatkan, nggak ada alasan buat nunda. Para gembala ini bukan siapa-siapa di mata dunia, saudaraku. Mereka adalah representasi orang-orang yang biasa, orang-orang yang dipandang sebelah mata. Mereka representasi atau perwakilan orang-orang yang miskin, sederhana, nggak ngehits di masyarakat. Kalau mereka buat media sosial itu followernya dikit banget. <laughs> Kalau mereka buat video nggak ada yang nontonin gitu. <laughs> Pokoknya dipandang sebelah mata siapa sih lu gitu ya? Lu nggak populer lu siapa lu? Bahkan mungkin lebih tragisnya dianggap mungkin sampah masyarakat. Bukan siapa-siapa mereka di mata dunia. Tapi ternyata Tuhan pilih mereka buat dapat kabar baik yang paling keren sepanjang masa. Itu sebabnya kata sejarah dalam bahasa Inggris history. Ini merujuk pada apa? His, laki-laki, kata ganti orang his. Laki-laki story, ceritanya. Ceritanya siapa? Ceritanya Tuhan Yesus. Makanya abad 1 Masehi menjadi sebuah tanda bahwa Kristus lahir di situ, walaupun secara real hitungannya itu di abad 4 sebelum Masehi, tapi rujukannya pada kelahiran Mesias, saudaraku. Jadi kita mengerti bahwa histori sejarah itu adalah dimulai dari titik di mana kita ditebus oleh Kristus lewat inkarnasinya, dan tentu sampai kematian dan kebangkitannya. Jadi sejarah ini merupakan ceritanya Tuhan, histori untuk menyelamatkan kita. Dan para gembala itu dapat kabar yang paling keren sepanjang sejarah ini saudaraku. Mereka dapat undangan yang eksklusif dari sorga. Saudara bayangin kalau tiba-tiba datang undangan VIP dari istana negara. Wah itu luar biasa ya. Jadi sekarang gembala ini dapat undangan VIP untuk mengunjungi Tuhan saudaraku. Mereka orang-orang yang termarjinalkan, termarjinalkan itu terpinggirkan. Tapi kemudian mereka jadi VIP. Tiba-tiba mereka jadi VIP. VIP itu Very Important Person, sangat-sangat penting. Jadi bayangkan kelompok yang termarginal, yang orang pandang sebelah mata itu didatangi oleh malaikat sorga tentu atas perintah sorga, perintah Tuhan untuk memberitahu ada juruselamat selamat yang lahir di Bethlehem. Kenapa dia tidak beritahukan kepada pegawai-pegawai eselon satu? kepada PNS-PNS yang tinggi jabatannya di Kekaisaran Romawi? Kenapa enggak mereka kabari kepada pengusaha-pengusaha yang hartanya banyak? Kenapa enggak mereka kabari kepada orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat yang hari-hari bergelut dengan Taurat, dengan hukum-hukum Yahudi? Kenapa enggak diberitahukan kepada itu? Kenapa justru diberitahukan kepada orang-orang yang termarjinalkan, yang terpinggirkan, yang dipandang sebelah mata oleh banyak orang? Mereka adalah orang-orang yang pertama yang dapat akses pas buat ketemu Tuhan Yesus. Sudah bayangkan mereka seperti diberikan kartu, nih kamu jadi tamu VIP ya, nanti begitu masuk ke kandang Bethlehem kamu gesek tuh atau kamu tap. Kalau enggak, enggak bisa masuk. <laughs> Sama seperti kita mau naik busway harus ngetap. Mau masuk kereta harus ngetap saudara. Kalau kereta bayar 3.500 atau sesuai jaraknya beda-beda. Tapi Rata-rata 3.500 misalnya atau busway gitu. Kalau di sana tapnya gratis, dia langsung dapat kartu dari surga, masuk ke kandang betlehem, kandangnya canggih nih, ngetap dia. Malaikat bilang boleh masuk. Jadi saudara bayangin kalau Kristus tuh ada di zaman sekarang seperti itu, saudaraku. Para gembala ini dapat akses pas, dapat kartu VIP yang luar biasa. Mereka jadi yang pertama dapat undangan VIP ke pesta kelahirannya Tuhan Yesus. Meskipun pestanya sederhana, di kandang domba yang sering kita bayangin seperti itu saudaraku. Ada binatang-binatang, Kristus bahkan nggak didudukan di tahta. Dia malah tahta pertamanya adalah palungan. Saudara tahu apa itu palungan? Tempat makannya binatang itu loh. Kayu tempat makannya ditaruh makanan itu. Itu palungan saudara. Kristus dibaringkan di situ. Dan itulah pesta sederhana yang terjadi di malam yang kudus saat itu. Dan para gembala datang sebagai tamu VIP di pesta kelahiran Tuhan Yesus. Ini bukti kalau Tuhan itu nggak peduli status sosial kita, saudaraku. Status sosial itu berkaitan dengan apa? Kepopuleran. Berkaitan dengan apa? Follower, pengikut. Status sosial berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta kita. Semakin kita banyak uang, semakin orang hargai kita. Semakin kita banyak uang, kentut pun orang bisa hargai. Coba saudara bayangin, kan? <laughs> kentut pun jadi elegan, saudara. Kalau saudara banyak uang. <laughs> Itu Jack Ma yang bilang. <laughs> kalau kamu banyak uang, kamu ngomong satu dua kata orang dengerin. Tapi kalau kamu nggak banyak uang, kok ngomong seribu kata orang nggak dengerin. Kenapa? Seperti nggak ada bukti. Ini bukti nyata bahwa ketika Tuhan mendatangi orang-orang yang terpinggirkan, termarjinalkan, Tuhan nggak pandang satu sosial kita. Tuhan nggak pandang kamu banyak uangnya atau enggak. Tuhan nggak pandang kamu tua atau muda. Kamu sudah banyak pengikutnya atau enggak. Tuhan nggak pandang kamu itu dikenal banyak orang atau enggak, punya relasi dengan pejabat atau enggak, Tuhan enggak pandang status sosialmu. Tuhan enggak pandang pangkatmu, jabatanmu di kantor, pekerjaanmu di kantor, pekerjaanmu di instansi di mana engkau bekerja, Tuhan enggak pandang itu. Yang Tuhan pedulikan adalah hati yang total siap nyambut dia. Amin. Semua bilang, Tuhan pedulikan hati yang total. Sekarang, looking into your heart, apakah saya siap selalu menyambut Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang merasa nggak keren atau nggak cukup penting. Seringkali di antara keluarga kita ngerasa kok kayaknya aku yang nggak paling keren ya. Kayaknya aku yang paling 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 nggak keren di antara saudara-saudaraku. Atau mungkin kita ngerasa kayaknya aku yang paling miskin di antara saudara-saudaraku. Ada kan orang-orang ngerasa gitu. Kakakku, mam, eh, adekku, kayaknya paling berhasil kok saya kayaknya nggak berhasil kita ngerasa nggak cukup keren nggak cukup penting hari ini Tuhan mau ingatin kita bahwa Tuhan sering banget sering-sering banget dalam Alkitab saudara bisa cek pakai orang yang biasa yang dunia anggap nggak keren tapi ternyata dipakai untuk hal-hal yang luar biasa yang dibutuhkan hanyalah hati yang siap meresponi Tuhan. Amin saudaraku kita bisa dipandang sebelah mata sama orang lain. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin pandang sebelah mata, kok kerjaanmu gitu-gitu aja, kok hidupmu nggak berubah-berubah, nggak ada progresivitas. Kita seperti dipandang sebelah mata, keberhasilan kita diukur dengan harta, kekayaan, kejayaan, yang sebenarnya semua hanya semu bisa menipu. Tapi kalau kita siap meresponi Tuhan, maka kita bisa digunakan Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa, amin. Saudaraku, itu sebabnya jangan pernah remehkan dirimu. Semua bilang, "Aku tidak mau meremehkan diriku." Semua bilang, "Aku tidak mau meremehkan diriku." Jangan pernah remehkan dirimu, saudara, karena Tuhan ciptakan kamu, Tuhan tebus kamu. Itu menunjukkan kita semua ini berharga. Kalau dunia nggak lihat potensimu, Tuhan udah siap kasih peran yang besar buatmu. Kalau dunia nggak lihat potensi kita, kemampuan kita, Tuhan udah siapkan peran yang besar buat kita. Yang Tuhan cari adalah hati yang siap meresponi dia. Yang Tuhan cari adalah hati yang begini loh, mau ngomong gini, ayo bro kita gas ke Bethlehem. Right now, sekarang juga kita gas ke Bethlehem. Nggak salah memang sorga kasih first VIP pass, first VIP invite ke para gembala saudara karena terbukti dalam cerita sejarah Alkitab mereka siap banget langsung action mereka nggak pakai tunda mereka langsung tancap gas ke Bethlehem mereka ambil kunci motor mereka <laughs> mereka putar kunci motornya digas langsung ke Bethlehem saudaraku nah pesan Natal ini mau ajak kita buat ngikutin jejak mereka saudara Marilah, sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itu pesan Natalnya apa? Gas ke Bethlehem, bro. Pesan Natalnya apa? Pesan Natalnya adalah ikuti jejak gembala itu, yaitu cepat tanggap terhadap kasih dan panggilan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus cepat tanggap, Tuhan bicara apa? Makanya di Alkitab dikatakan, "Pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu." Pada hari ini, artinya bicara cepat respon, cepat tanggap panggilan Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku dalam meresponi panggilan Tuhan, kita jangan jadi orang Kristen yang doyan bilang nanti aja Tuhan. Gitu kan? Kan kita sering gitu ya. Kalau kita dapat impresi di hati kita sepertinya kita tahu ini Roh Kudus Tuhan bicara kepada kita. Kita sering bilang gini, nanti aja Tuhan. Belum siap saya sekarang. Nah, kita jangan jadi orang Kristen yang begitu, saudaraku. Kita harus biasakan gaspol. Ketika kita tahu ini panggilan Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan. Kita harus gaspol, apapun tantangan dan resikonya. Yang penting itu bukan status sosial kita. Oh Tuhan, saya belum banyak uang, saya belum bisa ini sekarang. Aduh, orang masih belum anggap saya penting, orang masih belum anggap saya apa-apa gitu. -apa. Orang pandang saya sebelah mata. Tuhan bilang enggak? Aku enggak pandang status sosialmu. Dunia boleh pandang kamu sebelah mata, tapi aku pandang kamu dengan dua mataku. Yang penting itu adalah kita gercep, saudaraku. Gerak cepat buat datang meresponi panggilan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Lukas 2 ayat 15, kalau kita baca dalam terjemahan baru yang kedua, TB2, mari kita baca sama-sama 1 2 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ada kata marilah sekarang, kalau di terjemahan TB1 tadi, marilah kita pergi. Nah tema PGI itu ngambil dari TB2 ini, marilah sekarang, jadi ada right now-nya, ada sekarangnya, kita harus pergi ke Bethlehem. Ini bicara gas kan sekarang, gak pakai lama, gak pakai nunda, GPL gitu. Kita harus gercep nih untuk terima panggilan Tuhan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikasih tegas begini, saya bacakan yang kuningnya aja. Ayo kita pergi ke Bethlehem sekarang juga. Jadi kata sekarang juga menunjukkan kita harus ready, hati kita harus siap nerima panggilannya Tuhan, ngeresponi panggilannya Tuhan. Saya nggak tahu panggilan Tuhan kepada kita apa saja yang spesifik. Panggilan Tuhan tuh nggak selalu bicara melayani di gereja. Panggilan Tuhan tuh bicara kehendak Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari. Begitu kamu tahu, gaskan sekarang juga. Jangan tunda. Dalam terjemahan The Message, dikatakan, let's get over to Bethlehem as fast as we can. Mari kita pergi ke Bethlehem secepat mungkin. As fast as we can. Secepat mungkin, saudaraku. Jadi nggak pakai lama. Makanya saya kasih gambarnya tadi itu motor kan. <laughs> cepat. <laughs> Biar gas dia langsung cepat. Gas bro, tancap gitu kan. Mungkin gembala yang di depan bilang, sabar ini. Bensin mau habis nih, kita harus singgah dulu nih. <laughs> oh, Singgah-singgah cepat itu. Komisi apa? Premium atau Pertalite? <laughs> apa Pertamax gitu. Langsung mereka tancap saudara. Secepat mungkin kita harus melihat sendiri apa yang malaikat Tuhan sampaikan kepada kita. Itu yang pertama saudaraku. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Gas ke Bethlehem bro Itu bicara kita harus punya hati yang siap, ready. Total ready, total siap untuk responi panggilan Tuhan sekarang. Yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat ke Bethlehemnya. Bethlehem itu bicara apa? Bethlehem itu bicara tempat perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mentransformasi hidup kita. Saudaraku, Bethlehem di teks ini bukan cuma nama kota. Memang dia nama kota di Israel sampai sekarang juga ya. Di tanah Palestina. Tapi dalam kisah ini kita mengambil makna rohani bahwa itu bukan cuma sekedar nama kota. Nama Bethlehem itu sendiri artinya rumah roti, Saudaraku. Ini simbol perjumpaan ilahi. Di sana para gembala enggak cuma lihat bayi Yesus, tapi para gembala itu ngalamin kehadiran Tuhan yang nyata di Bethlehem. Perhatikan ini. Gembala ngalamin kehadiran Tuhan yang nyata di Bethlehem. Mereka lihat sendiri Tuhan lahir di Bethlehem. Hasilnya apa? Mereka pulang dengan hati yang penuh sukacita. Happy sambil memuji Tuhan. Seperti slogan resto di bawah ini. Pulang, happy. Jadi pergi ke Bethlehem, pulang, happy saudaraku. Mereka dengan sukacita pulang sambil memuji Tuhan. Bethlehem itu merupakan kota kecil seperti kota yang di pinggiran yang nggak dianggap penting oleh orang-orang. Dia ada di ujung aspal. kalau <laughs> sekarang, kalau zaman dulu orang bilang ujung aspal Bekasi gitu ya. <laughs> itu ada memem -mem zaman dulu itu kan. Kalau ke Bekasi itu, kalau kamu sudah ada di jalan lubang-lubang, selamat Anda berada di Be Bekasi gitu. Kasihan sekali Bekasi. <laughs> udah namanya bekas tambah i lagi <laughs> tapi sekarang bekasi bagus dan <laughs> udah ndak kayak dulu saudara katanya orang-orang gitu itu cuma meme saudara ya jadi Bethlehem itu kota pinggiran yang dianggap nggak penting gitu tapi ternyata di sanalah Tuhan sang juru selamat itu lahir ini ngingetin kita saudara-saudaraku bahwa Tuhan nggak selalu hadir di tempat yang megah kita sering pikir, oh kalau gerejanya gede, banyak AC-nya, musiknya lengkap, gitu ya. Pendetanya hot banyak lucu-lucu, gitu ya. <gih> di situ Tuhan hadir. Kalau di gereja sini nih udah kecil, kita dibebani tagihan. <gih> Tuhan gak hadir di sini. <gih> nah, kita tuh sering mikir gitu, saudara. Tuhan tuh hadir di tempat-tempat yang besar, yang rame, yang musiknya bagus, profesional. Pemain musiknya semua dibayar profesional, gitu ya. Di sini semuanya suka rela melayani Tuhan. Saudaraku, kita pikir Tuhan hadir tuh di gereja-gereja yang besar, yang pendetanya keren, gitu ya. Tampilannya pendetanya naik mobil mewah, kalau pendetanya naik supra fit, tuh kayaknya nggak keren. nggak diberkati, tuh pendetanya kurang berdoa, pendetanya. Tuhan nggak hadir di situ. Kita mikirnya gitu, saudaraku ya. Tuhan nggak selalu hadir di tempat yang megah ternyata. Alkitab tunjukin. Kristus lahir di Bethlehem di kandang domba. Kristus lahir di tempat yang sederhana bahkan dianggap nggak penting sama orang. Jadi ini ngingetin kita, saudara, memberi kita pencerahan bahwa Tuhan itu nggak selalu hadir di tempat yang kita anggap mewah dan megah. Dari sini kita dapat pelajaran penting bahwa terkadang yang kita cari justru ada di tempat-tempat yang kita anggap biasa, biasa aja. Ini berlaku untuk semua area kehidupan kita. Baik tempat secara fisik maupun tempat atau area-area dalam kehidupan kita. Seringkali kita bergumul dengan tujuan hidup kita, saya mau jadi apa? Kita coba cari di luar-luar, luar ternyata itu ada di dalam kita. Yang kita anggap biasa-biasa saja ternyata itu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata itu area di mana Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Kita sering mikirnya terlalu jauh, sono sini, saya mau jadi ini, aku ingin begini, aku ingin begitu. Yang sono, sono, sono yang jauh banget. Ternyata yang Tuhan tanya apa? Seperti kepada Musa. Mus, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, kau lempar jadi ular untuk bebaskan bangsa Israel. Seringkali kita Nyari-nyari di tempat yang jauh, padahal Tuhan mau kita melihat area-area dalam hidup kita, tempat-tempat yang kita anggap biasa. Ternyata di situ Tuhan mau pakai, Tuhan mau hadir, Tuhan mau kunjungi, dan Dia mau mengubah kehidupan kita dari situ. Saudara dapat sesuatu dari sini, amin. Ada tempat atau area hidup kita yang sering kita anggap gak penting dan biasa saja. Ah sepertinya kemampuan saya yang ini biasa aja nggak penting. Ah sepertinya area hidup saya yang ini kayaknya nggak penting. Maybe di situ Tuhan mau hadir dan dari situ Dia mau ubah kehidupanmu. Sekarang coba cek Betlehemmu, saudara. Bethlehem kita masing-masing. Bethlehem di sini saya terjemahkan sebagai tempat perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubahkan. Coba cek Bethlehem kita masing-masing di mana tempat kita bisa berjumpa dengan Tuhan dan itu mengubahkan kehidupan kita ada mungkin tempat-tempat sederhana dalam hidup kita atau area-area dalam hidup kita yang sering kita abaikan tapi sebenarnya Tuhan mau hadir di sana kita terlalu fokus sama yang ini yang ini yang ini kita pikir Tuhan aku maunya ini Tuhan pakai aku di sini Tuhan berkati aku di sini ada area-area yang kita nggak pernah sentuh dalam hidup kita yang kita anggap biasa ternyata Tuhan mau mulai ubah kita, mulai berkati kita dari situ. Coba cek masing-masing Bethlehem kita apa, Saudaraku. Tuhan mau mentransformasi, Tuhan mau membentuk dan mengubahkan kehidupan kita dari situ. Saya mau kita merenungkan apa Bethlehem hidupku? Di mana Tuhan mau berjumpa denganku di titik situ? Saya akan bantu Saudara. Mungkin Bethlehem kita adalah mesbah doa keluarga yang sering kita abaikan. Area hidup yang sering kita abaikan. Saat teduh. Bangun pagi doa. Saat teduh cari Tuhan. Mungkin itu area yang selama ini kamu anggap biasa aja, yang nggak pernah kamu sentuh, yang nggak pernah kamu kunjungi, tapi ternyata Tuhan mau berjumpa dengan kamu di situ. Mesbah doa keluarga. Saudara dapat sesuatu, amin. Mungkin di situ Tuhan mau mulai ubah keluargamu. Mungkin di situ mulai Tuhan ubah rumah tanggamu. Mungkin di situ Tuhan mau memberkati kamu secara personal. Perhatikan area-area yang bahkan mungkin kita tidak pernah kunjungi. Bahkan mungkin tidak pernah kita lakukan. Kita selalu abaikan area itu. Mungkin di pekerjaan atau di usaha ada area-area yang nggak pernah kita sentuh. Sebenarnya Tuhan mau berkati kita lewat area, lewat pekerjaan, lewat usaha itu. Mungkin pelayanan kita dianggap sederhana oleh orang lain. Mungkin pelayanan atau usaha pekerjaan kita dianggap kecil-kecilan. Gitu. Ada satu meme saya lihat ya. Wanita kalau jual gorengan disebut wanita mandiri. Tapi kalau pria jual gorengan disebut pria yang tidak mapan. <laughs> Kasihan pria ya. <laughs> Itu meme siapa yang buat gitu. <laughs> pria jual gorengan tidak mapan. Wanita jual gorengan disebut wanita Mandiri lah apa bedanya sama-sama gorengan. <laughs> itu siapa yang buat memnya? <laughs> Ada di medsos saya lihat saudara. Ya. Maksud saya adalah apa? orang mungkin pandang kita sebelah mata. Usaha kita kayaknya usaha kecil-kecilan. Lu apa dagang kecil-kecilan gitu? Apa untungnya? Orang pandang sebelah mata. Orang pandang itu tidak penting. Tapi mungkin dari situ Tuhan mau pakai untuk memberkati kehidupan kita. Cek area cek Bethlehem kehidupan kita. Tuhan mau bilang, aku hadir di sana, bro, bu, pak, sis. Aku mau hadir di sana. Atau mungkin ada tempat-tempat atau area-area sederhana di hidup kita yang mungkin aja sering kita lakukan, sering kita kunjungi, tapi kita nggak libatkan Tuhan di dalamnya. Makanya itu nggak diberkati. Kita nggak bawa Tuhan ke kegiatan itu. Misalnya kita bangun pagi, kita nggak bawa Tuhan ke hari yang kita mulai. Sampai kita tidur, kita enggak bawa Tuhan ke situ. Itu area-area sederhana yang sebenarnya Tuhan mau jumpai kamu di situ. Sambil bekerja, ada waktu luang istirahat, angkat hatimu kepada Tuhan, menyanyi memuji Tuhan sembah Tuhan. Mungkin itu area-area Bethlehem Bethlehem yang selama ini kamu abaikan. Tempat terpencil, tempat terpinggirkan yang orang pandang sebelah mata, yang bahkan kamu sendiri pandang sebelah mata, tapi ternyata Tuhan mau ubahkan kamu. Tuhan mau transformasi kamu dari situ. Saudara dapat sesuatu di sini, amin. Mari kita renungin ini, termasuk saya, saudara. Itu sebabnya saya catat di sini. Kita belum Natalan kalau belum ketemu Tuhan Yesus. Semua bilang kiri kanannya. Kamu belum Natalan kalau belum ketemu Tuhan Yesus. <laughs> Maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya gini. Pohon Natal dan kado itu cuma dekorasi. Natalan yang sesungguhnya adalah saat kita bertemu Tuhan Yesus bertemu Tuhan Yesus itu maksudnya apa Pak? Kayak abstrak banget gitu kan? Kan Tuhan nggak kelihatan saat ini. Oke Tuhan Yesus itu fisik. Dia pernah inkarnasi tapi kan dia belum datang kedua kali. Apa maksudnya bertemu Tuhan Yesus? Bertemu Tuhan Yesus adalah kita bertemu dengan kasihnya. Yang mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Kalau kita natalan, kita kita dekorasi bagus tapi di hati kita nggak penuh dengan kasih Tuhan. Sebenarnya kita belum natalan. Karena kita belum ketemu dengan kasihnya Tuhan Yesus. Saudaraku para gembala mengalami transformasi setelah bertemu Tuhan Yesus di Bethlehem. Lukas 2 ayat 20 mencatat mereka bersuka cita memuji dan memuliakan Allah. Mereka berubah dari orang yang biasa menjadi pembawa kabar sukacita. Seperti apa hidup kita di hari-hari ini, Saudara? Apakah kita menjadi pembawa kabar sukacita atau kita jadi troublemaker di lingkungan kita. Di pekerjaan, di sekolah. Kita jadi pembawa konflik. Kita jadi pembawa kehancuran. Di media sosial mungkin kita jadi penyebar hoaks. Kita jadi orang-orang yang membawa duka cita ke tengah masyarakat. Seperti apa hidup kita saat ini? Para gembala mengalami transformasi. Setelah mereka menemukan putra Natal yang kudus, Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab catat: "Mereka bersukacita, memuji, dan memuliakan Allah. Sukacita bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi mereka berubah menjadi pembawa kabar sukacita." Dari sini kita mengerti bahwa Natal bukan cuma soal datang dan lihat, marilah kita pergi ke Bethlehem sekarang. Gas bro ke Bethlehem sekarang. Itu bukan cuma soal datang dan lihat oh Kristus lahir. Oh gini pesta kelahirannya ada domba, ada Om Yusuf, ada tante Maria, ada bayi Tuhan Yesus. Oh kita cuma datang dan lihat. Oke oh, gitu puji-pujiannya malaikat. Oke oh, gitu puji-pujiannya orang-orang yang datang di situ saat itu. Natal tuh bukan cuma soal datang dan lihat. Natal adalah soal pergi dan bagikan. Yang bisa saya katakan amin. Mari sekarang kita pergi. Begitu berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak cuma datang dan lihat, mereka pergi dan bagikan berita sukacita itu. Mereka memuliakan Tuhan dan mereka membagikan kabar keselamatan itu, saudaraku. Jadi, seperti para gembala yang pulang dari Bethlehem, bawa berita, bawa kabar gembira, begitu juga kita. Jangan jadi orang Kristen yang nanti, misalnya, kalau kita pergi natalan, cuma bawa foto dan video real waktu pulang. Ah. Saya foto-foto eksis nih, Natal nih kan kita. <laughs> ada pohon Natal, ada dekorasi Natal gitu ya. Saya mau pulang bawa foto, bawa video untuk saya taruh di real media sosial, di story media sosial saya, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu saudaraku. Tentu posting-posting enggak masalah. Tapi jangan seperti itu. Kita harus seperti para gembala yang pulang dari Bethlehem, pulang dari Natalan, dia pergi bawa kabar berita sukacita. Bukan sekedar bawa real video, foto-foto dokumentasi ketemu bayi Tuhan Yesus. Saudara bayangkan, si gembala namanya misalnya si Joni gitu, dia datang foto, lalu ada nama gembala namanya Aweng misalnya kan. Dia foto sama bayi Tuhan Yesus. Hai guys, gua habis ketemu Kristus nih gitu guys. <laughs> dia buat video real, lalu datang uh, Mario, entah Mario yang mana ini. <laughs> datang joget-joget di bayi Tuhan Yesus. <laughs> Oke okay, joget okay, di upload di TikTok saudara ya. Hai guys, gue habis ketemu tuannya Yesus nih gitu. Jadi bukan cuma sekedar buat real, buat video, apalagi untuk dimonetisasi gitu ya. Emak-emak sekarang kan buat jadi konten kreator gitu ya. Pokoknya emak-emak sekarang tuh mama muda terutama ya. Gak tahu kalau Ibu Yanti juga buat kayak gitu ya. Atau Ibu Mini juga. Ya. Mama sekarang tuh mama muda joget-joget demi konten saudaraku. Buat-buat video yang aneh-aneh gitu. Untuk konten Natal. Ya, ya gak masalah lah itu hiburan mereka gitu kan. Tapi maksud saya adalah kalau kita Natalan, jangan hanya untuk, oh saya supaya saya ada update status nanti di pohon Natal, di suasana Natal, jangan cuma itu. Natalan yang terpenting itu adalah ketika kita berjumpa dengan kasih Tuhan, kita pulang bawa berita gembira. Amin. Bawa damai sukacita itu ke rumah. Jangan natalan di gereja, pulang ke rumah konflik lagi, perang lagi gitu ya. Pakai prinsip the art of war lagi perangnya gitu. Kita belajar the art of war di gereja gitu ya. Seni peperangan gitu. Sampai di rumah dia pakai untuk baku hantam di rumah sudah. Jangan saudara ya, jangan ya dek gitu. Jangan dek ya katanya orang-orang sekarang saudaraku ya. Nah, selanjutnya kita dipanggil tuh buat misi Tuhan, Saudaraku. Ayo kita ingatin lagi masing-masing. Saya punya misi Tuhan, semua bilang. Saya punya misi Tuhan, bilang sama kiri kanannya. Kamu punya misi Tuhan. Loh, kok takut? <laughs> semua kita itu punya misi Tuhan. Saudara jangan pikir misi Tuhan tuh jadi pendeta di depan khotbah enggak. Misi Tuhan tuh ada di setiap kita masing-masing. Misinya Pak Rahman mungkin beda dengan misi saya. Misi Tuhan sama Pak Rahman beda dengan misi Tuhan sama saya. Masing-masing kita punya misi. Misi Tuhan sama Pak Dolok beda dengan misi Tuhan sama saya. Dan beda mungkin dengan misi Tuhan sama Pak Rahman. Kita punya misi masing-masing. Misi Tuhan sama Pak Alu mungkin beda dengan misi Tuhan sama Mario, sama Mister Harry, sama Samuel sama Daniel. Semua kita punya misi Tuhan. Demikian juga yang emak-emak, yang ibu-ibu yang saya nggak sempat sebut ini terlalu panjang nanti hot banyak. <laughs> misi Tuhan tuh ada buat kita. Makanya masing-masing sebut lagi. Aku punya misi Tuhan. Ya, kita punya misi Tuhan, misi ode itu, saudaraku. Misi Tuhan yang sama buat kita semua, yang pasti sama buat kita semua adalah kita jadi pembawa damai di dunia ini. Amin. Di dunia yang penuh konflik ini Rusia udah mulai unjuk gigi nih. Mulai kasih tunjuk rudalnya yang saya dengar tuh 3 km per detik. Coba sudah bayangkan cepat banget. Tuh. Jadi kemarin Ukraina sempat serang pakai rudalnya yang diimpor dari Amerika. Rusia balas pakai rudalnya, enggak tahu namanya apa, saya lupa. Itu cepat banget. gitu. Memang saya lihat videonya langsung meledak gitu ya. Itu cepat. Jadi Rusia mulai unjuk gigi nih, untuk gertak barat bahwa kami nggak kaleng-kaleng nih, kami punya senjata. Jadi dunia yang penuh konflik ini, saudara, kita dipanggil untuk bawa damai. Itu terlalu jauh, Pak. Coba di lingkungan kita, di keluarga kita, di rumah tetangga kita, lingkup yang paling kecil. Jangan jadi emak, jangan jadi bapak, jangan jadi anak yang suka bikin konflik, yang bawa konflik ke keluarga. Ya, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua harus jadi pembawa damai. Itu misi Tuhan buat hidup kita. Di tengah dunia yang penuh konflik, ketidakadilan, dan kesenjangan, ada yang kaya-kaya banget, ada yang miskin-miskin banget. Saudaraku, kita dipanggil untuk bawa damai ke lingkungan kita. Bethlehem itu titik star, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan itu adalah titik awalnya. Kita nggak bisa jadi pembawa kabar sukacita, pembawa kabar damai kalau kita sendiri belum menemukan Tuhan. Makanya, cek Bethlehemmu apa, kita harus temukan Tuhan. Karena dari Bethlehem titik star itu kita bisa jadi dampak, jadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Kita mau bilang gas bro, ya, gasis untuk kita berdampak jadi berkat. Karena itu misi Tuhan yang pasti dalam kehidupan kita. Untuk area yang lebih luas dalam lingkup sosial kita saat ini saudaraku. Dan saya berharap saudara tidak ada yang terjebak di sini. Bethlehem adalah panggilan buat bangkit dari lilitan dosa. Termasuk dari jebakan pinjol dan judol, puji Tuhan, kalau di antara kita nggak ada yang seperti itu. Tapi di area di luar sana, saya kira nggak sedikit orang-orang Kristen, bahkan mungkin teman kita, mungkin kenalan kita, ada yang terjebak di sini. Mereka terjebak dalam pinjol dan judol, yang bahkan buat mereka malah jatuh miskin, jatuh terpuruk, sangat dalam dalam kehidupan mereka. Mereka pinjam untuk judol. Dijudol kalah, pinjam lagi. Dijudol lagi, pakai judol lagi, kalah. Demi dapat untung cepat untuk bayar tutupin hutang berikut. Dia pinjam lagi, judol lagi. Jadi lingkaran setan, saudara. Nah Bethlehem atau tempat perjumpaan dengan Tuhan itu adalah panggilan untuk kita bangkit dari lilitan dosa ini, saudaraku. Misi Tuhan itu adalah kita bawa damai. Tapi judi online itu misinya adalah menghancurkan damai yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita. Saya percaya ada pekerjaan kuasa kegelapan di balik semua itu yang tidak terlihat untuk menghancurkan kehidupan manusia. Saudaraku, orang dapat uang dengan cara yang cepat, caranya apa? Judi online. Kalau menang satu kali, saat itu pun jarang, tapi kalaupun menang, bisa jadi dia ketagihan dan akan masuk lagi. Saudaraku, itu misi yang bisa merusak kehidupan kita. Makanya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Kenapa saya bawa aplikasi ini? Karena ini menjadi masalah yang... Begitu besar di negara kita, bahkan sampai pegawai negeri, bahkan sampai aparat keamanan yang kita hormati, itu bisa sampai terjerat judi online ini, saudaraku. Dan itu heboh, kan, di media sosial, di berita-berita TV nasional. Di Bethlehem, Tuhan Yesus lahir untuk kasih kita kemenangan sejati, tapi judi online, bahkan pinjaman online, itu memberikan janji palsu yang ujung-ujungnya bisa kalah terus secara khusus judi online kita dibuai dengan kemenangan-kemenangan. Oh kalau kamu ikut yang ini, kamu bisa menang. Kalau kamu pasang kayak gini, kamu bisa menang. Apalagi kalau zaman dulu togel tuh ya, mimpi dulu. <laughs> pergi ke kuburan, mbahnya datang, pasang nomor 777. <laughs> Dia pasang saudaraku. Tatonya yang keluar 776. <laughs> Meleset satu mbahnya. <laughs> Jadi janji palsu itu ujung-ujungnya yang bikin kalah terus itu judi online. Kita jangan sampai kayak gitu, saudara ya. Seperti orang bilang jangan ya dek, gitu ya. <tuh>. Nah, saudaraku Tuhan Yesus datang untuk bayar lunas semua hutang dosa kita. Dia inkarnasi rela jadi bayi kemudian bertumbuh besar di dalam pelayanannya mati dan bangkit naik ke sorga itu semua karyanya untuk bayar lunas semua hutang dosa kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang Kristen dimanapun kita berada, balik ngutang buat ngejar ilusi menang di judi online. Ini nggak sedikit orang Kristen terjebak saudaraku ya. Ini menjadi kekhawatiran dari pemerintah yang disuarakan juga oleh gereja secara umum. Jangan sampai kita orang percaya terjebak kepada judi online. Jangan ya dek, ya jangan ya pak bu ya. Kalau Bethlehem itu titik start untuk transformasi, maka judi online adalah jalan pintas yang bikin kita nyasar ke kehancuran. Bethlehem itu adalah jalan atau titik start kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan di Bethlehem kita masing-masing itu adalah titik awal Tuhan mau mentransformasi membentuk kehidupan kita. Tapi kalau kita ikut judi online, itu jadi jalan pintas yang bikin kita nyasar ke kehancuran. Makanya jangan, Saudaraku, Saudara bisa lihat gambarnya itu konferensi pers satuan tugas khusus judi online sampai dibuat satgas khususnya oleh Mabes Polri. Karena apa? Begitu ini kejahatan yang atau kerugian bagi masyarakat yang luar biasa, Saudaraku. Banyak orang terjebak terlibat terutama generasi muda, ya. Mereka terjebaknya itu pinjam untuk judi, kalah pinjam lagi untuk judi lagi. Terputar-putar di situ, jadi lingkaran setan. Akhirnya, mereka terjerat oleh hutang dikejar-kejar debt collector. Kami mengenal orang yang dekat seperti itu, yang dikejar-kejar debt collector, bikin susah keluarganya, bikin susah saudaranya karena dia, dia daftarkan pinjaman online di alamat atau atas nama saudaranya. <laughs> dia sudah pinjaman online di sini, pakai namanya, akhirnya di blacklist. Dia pergi ke empat lain pinjaman online pakai nama saudaranya sebagai jaminan. Akhirnya saudaranya ditelepon-teleponin debt collector. Didatangi debt collector. Ada juga yang pakai alamat tertentu ya, alamat gereja misalnya untuk alamat dia pinjam uang. Gitu. Tapi nggak bisa kembaliin, akhirnya debt collector datang ke situ. Bikin susah gembalanya Saudaraku. Enggak bukan di sini, bukan di sini. nggak ada yang di sini, di luar sana ya Saudara ya. Ada yang seperti itu. Jadi hati-hati saudaraku ya, ini sudah menjadi realita. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini aman semua ya. Jangan ya jemaat ya. Jangan ya dek, bu, pak ya. <laughs> Jangan ya. Nah, ini menjadi kekhawatiran yang harus disuarakan oleh gereja saudaraku. Jadi gas ke Bethlehem artinya tinggalkan drama dan mulai bawa damai. Kita hidup tidak seperti film drama Korea. <laughs> Semuanya indah-indah mungkin tapi ada tragisnya juga ya. Jadi, kalau kita bilang, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem" atau "Gas ke Bethlehem, bro," itu artinya kita tinggalin drama dan mulai bawa damai. Drama itu artinya kita besar-besarin masalah yang harusnya sepele, kecil dibesar-besarin gitu loh. Kan, jangan sampai kita berprinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah Itu penuh drama itu hidupnya itu. Karena dia sudah kepaitan hidupnya penuh drama, akhirnya dia begitu punya kuasa buat orang seperti itu. Kalau saya bisa persulit kamu, kenapa saya permudah? Ya, gitu kan. Itu kan di jabatan-jabatan tertentu itu gitu kan. Begitu dia sudah berpuasa, dulu saya dipersulit. Sekarang orang datang minta bantuan saya. Enggak, izinnya belum bisa keluar alasannya harus segini-gini-gini-gini gini, 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 gitu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Nah itu hidupnya penuh drama. Ya, dia mendramatisir sesuatu yang mudah karena dulu hidupnya juga penuh drama seperti itu. Jadi panggilan untuk ke Bethlehem, gas ke Bethlehem bro, tinggalin hidup yang penuh drama. Kalau masalah-masalah kecil sepele, udah nggak usah dibawa-bawa perasaan terus. Apalagi ibu-ibu, wanita-wanita, perempuan, ya. Oke, perasaan kita hargai, tapi nggak usah penuh drama lah gitu. <laughs> ya, jangan terlalu besar-besarin masalah yang harusnya bisa diselesaikan dengan mudah. Kita harus jadi bawa damai. Jadi solusi bukan po polusi. Semua bilang, jadi solusi bukan polusi. Nah, kita ini hidup di zaman media sosial yang suka mendramatisir. Kalau misalnya ada satu orang buat kesalahan, divideokan, terus di caption sama orang yang lain lagi, didramatisir lagi. Oh ini gini 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 gitu. Terus di posting orang yang bermedia sosial lihat postingannya si A, dia posting lagi dengan caption yang lebih mendramatisir lagi, saudaraku. Akhirnya hoax tersebar di mana-mana. Jadi polusi informasi di media sosial. Nah kita jangan seperti itu. Amin, saudaraku, sebagai orang Kristen yang berjumpa dengan Tuhan, kita harus membawa damai ke sekitar kita. Jangan jadi penyebar hoaks, jangan jadi polusi informasi di media sosial kita. Kita dipanggil bukan untuk drama, kita dipanggil buat bawa dah damai, kita dipanggil untuk jadi solusi, bukan jadi po polusi. Jadi, saya simpulkan. Tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem itu bicara tentang apa? Tema ini bisa kita sederhanakan dengan gas ke Bethlehem bro. Dari sini kita dapat dua pelajaran penting. Yang pertama, gas ke Bethlehem itu bicara hati yang total ready, yang total siap meresponi Tuhan. Poinnya di situ adalah kita harus gercep, nggak pakai tunda, gerak cepat, gaspol, gas keun, bro, sis, nggak pakai nunda untuk meresponi panggilan Tuhan. Yang kedua, kita belajar Bethlehem itu merupakan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Tempat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang kemudian itu mentransformasi kehidupan kita. Terkadang yang kita cari ada di tempat yang kita anggap biasa-biasa saja. Maka coba cek Bethlehem kita masing-masing. Secara makna rohani kita punya Bethlehem yang berbeda-beda. Tempat yang kita anggap biasa, area-area di dalam hidup kita yang kita anggap biasa tapi ternyata Tuhan mau hadir di situ memberkati kehidupan kita. Dan kemudian kita sudah belajar juga tadi bahwa kita belum Natalan kalau belum ketemu Tuhan Yesus. Natal bukan cuma soal datang dan lihat. Natal itu adalah bicara kita pergi dan bagikan. Sekali lagi, Natal bukan cuma soal datang dan lihat tapi pergi dan bagikan. Itulah maksudnya, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem." Itulah maksudnya, "Gas ke Bethlehem, bro." Bukan cuma datang dan lihat Kristus yang lahir, tapi pergi dan bagikan berita sukacita Kristus, Juru Selamat kita telah lahir di Bethlehem. "Gas ke Bethlehem" artinya kita tinggalkan drama dan mulai bawa damai. Kita jadi solusi, bukan? polusi. Sampai sini saudara belajar sesuatu, amin. Selamat Natal atau selamat menyambut Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.